Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Bang Tono Tutorial. Kali ini saya akan bikin video tanpa edit karena lagi sibuk. Ini adalah proses pengerjaan dak atas ruko, mau dibikin ruangan untuk mes karyawan putra. Nanti di sini dibikinan kamar mandi, terus ada lagi buat dapur, gudang, sama yang sana kamar. Ini lagi proses pengerjaan, kendalanya hujan melulu. Ini masih acak-acakan ya. Jadi besok kalau udah jadi, insya Allah saya videoin jadinya seperti apa. Di sini ketemunya samping rukunya orang, rencana dinding kalsibot luar, nanti dalam gypsum board. Jadi mungkin untuk sahabat yang punya rumah atasnya udah dak, mau nambah ruangan, tinggal atasnya disambung baja ringan, sudah bisa digunakan untuk ruangan. Masih acak-acakan ya. Ini awalnya cuman buat jemuran saja. Nanti yang lama ini kayu kita bongkar karena ganti ini yang atas lebih lebar, lebih maksimal lagi untuk ruangan kamar. Terima kasih.